Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak Bu dengan channel kita Biga Mobil Kediri. Kita persembahkan lagi untuk stok-stok kita, stok-stok terbaru yang baru masuk Pak Bu ya. Mobil-mobil pilihan. Jadi kita tetap konsisten menjual mobil bekas dengan kondisi bagus dan harga murah Pak Bu ya. Harga murah di kelas mobil bagus. Insya Allah mudah cocok dengan stok-stok kami, mudah deal Pak Bu. Langsung saja kita review. Nah, yang ini ada baru masuk, ini Expander. Expander tipe Exit tahunnya 2021 untuk transmisinya manual, Pak Bu. Oh iya, Pak Bu. Kita melayani pembelian secara cash, kredit ataupun tukar tambah, Pak Bu ya. Bisa juga melakukan pembelian via online dari seluruh wilayah Indonesia, Pak Bu ya, dari barat ke timur, utara ke selatan. Ini Expander 2021 tipe Exit manual. Kondisinya masih sangat bagus, kilometer juga masih 15.000, Pak Bu. Nih. Untuk rekodnya juga di Mitsubishi seperti ini. Nah, masih sangat bagus untuk buku servis, manual book juga masih lengkap. Joknya pun teksturnya juga masih berserat, masih seperti baru. Karpet-karpet bawaan juga masih ada. Airbag juga sudah double. Jadi Exit itu bukan tipe yang paling rendah Pak Bu. Yang bawahnya Exit ada juga yang tipe GLX, GLS ada. Jadi Exit itu tipe yang tengah-tengah 2021. Nah, Expander ini 2021 tipe Exit manual, harganya ini 234 juta. Nah, untuk suasana juga masih suasana bau-bau baru Pak Bu, bau-bau dealer. Ban-ban juga masih tembus bawaan. Kalau kilometer segitu wajib tembus untuk ban-bannya Pak Bu. Nah, berikutnya ini juga ada, ini harganya tadi 234 juta, harga sesuai. Ini juga saya punya mobil street, ada Agya. Agya tipe GR Sport tahun 2022, transmisi manual. Ini udah keyless Pak Bu, platnya AE Madiun, tangan pertama dari baru. Yakin Pak Bu, ini mobil bagus, bener-bener bagus Pak Bu. Bisa cek tulang-tulangan masih aman, masih oke. Jadi dijual bukan karena kenapa-kenapa Pak Bu ya, mungkin karena kebutuhan. Jadi nggak karena bekas laka ataupun bekas banjir ataupun segala macam. Kilometernya ini masih 3.000 Pak Bu. Masih 3.000. Nah, 3.000, dan ini rekodnya pun di Toyota. Kunci serep juga masih lengkap. Ini sudah keyless Pak Bu. Jok-jok original masih bagus. Nah, sudah ada TV double din, ada airbag. Nah, seperti ini. Yang belakang pun joknya juga masih plastikan. Ini bukan plastik kulkas Pak Bu. Dilihat untuk karpetnya pun juga masih bening. Masih bening. Nah, masih original, full original. Untuk kredit pun ini DP-nya sama angsurannya juga menarik. Untuk Agya ini tipe GR Sport tahun 2022, tangan pertama dari baru. Ini kita kasih harga 148 juta. Yakin ini mobil bagus, Pak Bu. Benar-benar bagus. Harga cash, kredit sama, tidak ada permainan harga Pak Bu. Berikutnya ini ada, nah ini, ini yang si kereng, nah banteng. Si sangar, bantengnya Mitsubishi Pak Bu. Ini ada Mitsubishi Strada L200 Solar Pak Bu, diesel pickup Pak Bu ya. Ini mobil-mobil spesifikasi penjelajah Pak Bu. Mobilnya sangar, platnya AE Madiun, tahunnya 2005. Dengan kondisi fisik seperti ini, mobil ini enggak, bukan mobil capek Pak Bu, bukan mobil capek. Bisa kita lihat nanti untuk dalemannya. Nah, ini pun bukan mobil capek Pak Bu. Dilihat fisiknya. Nah, tahunnya 2005 tapi kondisi masih seger, masih oke. Ban-ban masih tebel.
bodinya pun masih kaleng bang, ban-ban masih gondrong, siap dipakai buat perang Pak Bu ya, buat perang. Dan ini solar irit, interiornya juga nah seperti ini, jok-jok, plafon, dashboard semuanya jadi masih bagus, masih sesuai. Bukan bekas proyek ya? Bukan bekas proyek, bukan bekas apa itu, off-road, off-road itu enggak Pak Bu. 2005 solar L200 ini harganya 86 juta. Berikutnya ini Honda. Honda Mobilio tipe RS tahunnya 2014 manual. Platnya AE Ponorogo, Pak Bu. Ini manual 1500 cc. Ini dilihat sekelilingnya masih kondisinya masih sangat oke, Pak Bu ya. Mobilnya nyaman, ban-ban juga tebel. Interior juga longgar. Ini Pak Bu, juga longgar, masih sangat bagus. Ada TV double din, airbag juga sudah double. Nah, ini Pak Bu, untuk harganya ini tiga baris Pak Bu ya, harganya ini 154 juta. Nih, berikutnya ada City Car 154 Pak Bu ya, mobilionya. Yang ini ada City Car tahunnya 2019 Ayla, platnya S Mojokerto, tangan pertama dari baru. Ini yang 1000cc Pak Bu, pajak murah, mobilnya irit, perawatan juga simple, cc nya 1000. Mobil ini mobil-mobil irit, jadi istilahnya mobil ya harga-harga terjangkau Pak Bu, harganya harga-harga terjangkau. Kilometernya ini 50-an Pak Bu, ada buku servis, manual book, semuanya lengkap ya Bu ya. Setir-setir juga masih bertekstur kulit jeruk, jadi bukan mobil capek Pak Bu. Dan visor juga masih plastikan. Ini Matic, Matic Pak Bu 2019 tipe M, harganya ini 112 juta Pak Bu ya, harganya 112 juta. DP menarik, angsuran juga menarik. Ini ada lagi Pak Bu, yuk kita lanjut. Ada Toyota Yaris, Yaris Hackers tahunnya 2017 memakai 2018 tipe Hackers manual, Matic, sorry Pak Bu, Matic, tipe Hackers Matic, tipe tertingginya Yaris Pak Bu. Platnya Surabaya, ini pemakaiannya 18 Pak Bu, kalau tidak salah 2018. Ini juga tarikannya oke banget, mobilnya juga kedap, gesit, tarikannya responsif, mobilnya longgar, jok-jok asli bawaan original Pak Bu. Nih kilometernya 50 ribuan kalau yang ini 2017. Ini harganya ini 192 juta, dua baris longgar Pak Bu ya, bener-bener dua baris, tapi mobilnya ini longgar, jadi tidak sempit. Ini Pak Bu, bagasi juga longgar. Ini longgar, harganya 192 juta. 192. Dibeli cash kredit sama Pak Bu, jadi tidak ada permainan harga, harga kredit sekian, sekian cash sekian itu enggak. Berikutnya ini ada CR-V. CR-V 2013 Matic 24 ini. 24. CR-V 24 Matic 2013. Ini nyaman banget mobilnya. Kondisi tahun segini juga masih bagus. Tergolong bagus Pak Bu. Jok-jok asli masih utuh. Biasanya kalau mobil capek itu jok-joknya udah retak-retak, udah pecah-pecah Pak Bu. Karpetnya aja juga masih seperti ini. Ini service record di Honda. Recordnya di Honda Pak Bu. Nah, ada TV double din. Nah, ini buku service manual book juga masih lengkap. Ada sertifikat Honda Extra Care. Ini Pak Bu.
Nah, ini rekodnya di Honda selalu, Pak Bu. Harganya ini 206 juta. 206 juta. Plafon-plafon juga masih bersih, masih bening. Dua baris longgar. Yang pasti nyaman. Nih, Pak Bu. Ya. Ini longgar, AC juga udah double blower. Plafon masih bersih, Pak Bu. 206 juta, Pak Bu. Monggo dicek harganya di iklan berapa, pasarannya di sosial media berapa. Pajak panjang. Ini yang Baleno. Suzuki Baleno hatchback tahunnya 2018, asli S Jombang. Nah, pertama tangan pertama dari baru, manual. Ini bukan mobil LCGC. Ini kelasnya hampir sama kayak Yaris, kayak Jazz. CC-nya ini kalau tidak salah 1.500 ini. Pajak baru 5 tahun baru. Ini Pak Bu, untuk interiornya kita lihat. Ya, kilometer masih 26.000 Pak Bu. Udah keyless 26 Pak Bu. Nah, udah keyless, ada TV double din nih. Nah, udah ada sensor parkir, sun visor masih pastikan, plafon juga masih kenting, belum pernah disikat. Harganya ini 167 juta. 167 juta, dua baris nih, antep kedap. Suzuki terkenal antep Pak Bu ya, naikannya. Ban-ban juga masih tebel-tebel. Tulang-tulangan yang pasti aman. 167 juta. Udah ada lampu LED. Nah, ini ada Avanza. Tipe G tahunnya 2013. Ini juga masih gini mobilnya. Masih bagus. Kilometer 70-an. Jadi mobilnya juga masih seger. Dan ini bukan mobil capek. Bukan mobil capek Pak Bu. Kilometer 70.000. Dilihat aja untuk kondisi setir. Nah, karena Avanza itu tergolong mobil-mobil biasanya yang rata-rata itu dipakai buat operasional, dibuat rental, dibuat grab. Tapi ini pemakaian pribadi, Pak Bu. Jadi dilihat kondisinya, plafon, nah jok, terus, nah handle-handle pintu nih. Nah, lihat. Nah, ini teksturnya masih ada. Logo-logo juga ada, tidak ada yang ngelupas, masih utuh Pak Bu. Nah, ini bukan mobil capek, bukan bekas rental, bukan bekas operasional. Bisa dicek Pak Bu, monggo. Joknya 3 baris, AC double. Avanza tipe G 2013 Pak Bu. Manual, AG-nya ini AG Blitar. Harganya ini 132 juta saja. 132. Pajak panjang 5 tahun panjang. Ini ada Xenia 2000-nya. 2014 tipe R Deluxe 1300 cc. Ini tipe R Pak Bu ya, tipe tertinggi Xenia. Warna hitam, platnya S Mojokerto kalau tidak salah. Nih, Xenia tipe R. Ini juga mobilnya irit, perawatan simple. Ini Pak Bu. Nah, airbag sudah double, sudah ada TV double din. Starter juga masih keras. Joknya ini sudah di cover aslinya. Terbungkus di dalam Pak Bu, AC double blower. Jok 3 baris, harganya ini 125 juta saja. Mobil Xenia R 2014, 125 juta. Apalagi nih, yang ini RAS baru masuk juga, ini masih di salon. RAS 2018 apa 1918 kayaknya. Yang ini ada Ayla Pak Bu. Ayla tipe D tahunnya 2018. Ini platnya S Mojokerto. Tangan pertama dari baru. Ini yang 1000cc 3 silinder Pak Bu. Irit pajaknya murah, paling sekitar 1,5 Pak Bu ya.
untuk pajaknya mobil ini. Jadi buat anak-anak sekolah, kuliah, ya cocok-cocok aja Pak Bu. 2018 manual Pak Bu ya. Manual. Nih. Kilometer 50-an. Jok-jok original, interior masih full ori. Ini 2 baris Pak Bu. 2 baris, harganya ini 98 juta. 98, tangan pertama dari baru. Yang ini ada berikutnya Ayla tipe X, ini yang 1200. 1200 cc, platnya AG Kediri, tangan pertama dari baru. Manual 4 silinder. Warna hitam. Tangan pertama dari baru. Kondisi masih sangat bagus Pak Bu. Jadi tulang-tulangan juga masih aman. Saya jamin mobilnya bukan bekas laka, bukan bekas banjir. Bebas laka Pak Bu ya rata-rata. Stok kita, jadi soalnya kalau di sini kita kondisi juga milih Pak Bu. Jadi tidak asal ambil stok. Nih, Ayla tipe S X 2019. Sudah double airbag. Nih Pak Bu. Kilometernya masih rendah kalau tidak salah, 30-an ya. 30 sekian kilometernya. Nah, kondisi juga masih street, bukan mobil capek Pak Bu. Harganya Ayla ini 2019 tipe X manual, kita kasih harga ini 122 juta Pak Bu. 122 juta. Banyak stok Pak Bu ya di sini. Ini Livina yang tahun lama juga ada, 2012. 2012 ini ada Livina. Terus ada juga Sienta, Toyota Sienta 2018, ada juga yang tahun-tahun lama Terios 2008, ada Calya 2019. Banyak pilihan Pak Bu di Bika Mobil Kediri, ada R3 2016, ada juga yang tahun muda Calya 2021, Luxio R3 Innova, HR-V juga ada. Monggo langsung hubungi nomor marketing kami Pak Bu. Monggo. Terus ada lagi Grand Livina. Tahun berapa ya ini Livina nih? 2014 kalau tidak salah. Grand Livina 2014. Coba kita lihat kondisi sekelilingnya Pak Bu. Grand Livina. Grand Livina. 2013 Pak Bu, tipe XV. 2013 tipe XV manual Pak Bu ya, manual. Ini nyaman Pak Bu mobilnya, soalnya semi sedan, mobilnya nyaman banget. CC nya 1500, ini malah lebih nyaman dari, bisa dibilang lebih nyaman dari Avanza. Ini XV 2014 ini harganya, coba harganya berapa ya ini ya, Grand Livina 2013 XV harganya 119 juta. Monggo. Untuk info stok yang kita review ini hanya perwakilan saja Pak Bu ya, dari sekian banyaknya stok kita. Untuk info stok selain yang kita review itu bisa cek langsung di akun Instagram kita Bika Mobil Kediri New. Di situ semuanya lengkap Pak Bu. Dari harga, paket kredit, foto, tahun, tipe, semuanya lengkap. Bisa cek juga di akun TikTok kita Bika Mobil Kediri Pak Bu. Monggo. Insya Allah jenengan berjodoh dengan Bika Mobil Kediri. Terima kasih Pak Bu.